Oke, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Eric Channel. Selamat siang para subscriber sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas di mana CBR 250 yang lama mengalami mogok dan bolak-balik ganti baterai. Sementara dia sudah ganti kiprok yang baru. Yuk simak video berikut ini, guys. Kemarin aku dapat ininya yang patah. Jadi gimana? Dilem mati bisa kereta. Mati-mati aja itu kereta. CBR juga apa? Banyak rom tuh, Bang. Enggak. Dia budi. Konton. Sistem pengisian baterai tidak optimal, hanya 11, sekian saja. Yuk kita kerjain, guys. Simak video berikut ini, jangan skip. Oke. Zonanya. Jadi masalahnya hanya di sini nih, short. Makanya pengisian kurang normal. Soketnya terbakar. Kabel massa yang rusak, Bang. Hei, kan? Hah? Kabel massa. Masa itu? Enggak, pengisian. Pengisian di dalam ini. Jadi pemilik motor mengeluhkan di mana Honda CBR-nya sudah 3 kali ganti baterai serta sudah membeli kiprok yang baru dari online seharga 1,2 juta. Oke, guys, jadi pada kesempatan ini kita akan selesaikan masalah motor CBR 250 cc yang lama ini. Nah, gitulah, Bang. Nah, woi, dua boy. Dah, nanti aja tuh. Cek dulu pengisiannya. Telepon kecil aja dah.
Tadi besar kali toh. Oh ya? Iya. Orang kabelnya short. Ya 10 tuh. Congkel bang, gantung itu. Jadi di dudukan atau kaki di kipok itu mengalami short atau terbakar. Seperti pada video ini kita lihat, jadi harus dibersihkan dulu terlebih dahulu agar pengisian baterai normal kembali. Oke guys, jangan di skip guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta share video ini. Dong. Terima kasih. Please. Ada please. Terbang nama. Aku bikin video apa ya? Baca jalur. Oke, jadi pembacaan untuk GoPro ini kita baca seperti ini. Untuk pembacaan jalur GoPro atau regulator rectifier untuk DVR 250. Oh, nah. Yuk, caranya seperti ini. Yang jelas yang pertama ingat dulu, ini sistemnya kan sistem full wave. Kalau full wave 3 pengisian, jadi sistemnya harus DC. Ini dia untuk pengisian, ini untuk baterai, ini untuk massa. Ini pengisiannya dari spool, ini ke baterai. Input ke baterai, ini masanya GoPro. Cara susunnya seperti ini. Coba stop dulu. Mana masanya, mana negatifnya, apa namanya, positifnya. Nah ini minus kan. Coba tengok. Cara cek positif negatifnya, mana masa, mana negatif. Mana negatif, mana masa ya kan, gitu ya. Coba ini kita cek, ini multimeter. Kita pastikan ke posisi DC pole. Cek di sini. Nah, kalau ini, kalau tandanya negatif seperti ini, tengok di multi, perhatikan di multinya. Ini ada tanda minusnya. Itu berarti terbalik. Coba kita gini kan. Ini masanya. Nah, berarti ini masa. Kalau baca jalur gini coba, dekat-dekat. Ini positif, ini negatif. Negatifnya. Ini cara susunnya seperti ini, misalnya. Ini kabel merah, ini positif. Kalau nggak positif, ini negatif. Jadi cara susunnya seperti ini. Ini kemari. Ini masanya. Penting ingat dulu. Di GoPro ini ada negatif, ada positif, ada negatif. Untuk pengisian ini nggak mesti beraturan pun nggak apa-apa, tinggal cucukkan aja kan, ini ada 3 soket nih. Karena ini 3 soket, ya kan? Tinggal cucukin aja. Seperti ini. Nah. Oke. Stop. Nah, posisinya di sini, yang merah di sini, yang hijau di sini. Ini masanya, masa regulator rectifier. Ini untuk kabel pengisian. Kalau dibalik,
bisa dibalik? Nggak bisa. Kalau ini terbalik pemasangannya, yang ada sekring bakal putus. Harus gini dia. Oke. Sip. Pegang ini. Ini masa bodi. Baterainya ini mana enggak ada murid. Enggak ada. Pengisian ini jadi 11 atau